Kira sakit banget ya, Will ya? You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya, Mabro? Jadi kali ini Mabro Ocha bakal mau pakai senjata UL nih, Mabro ya. Ocha denger-denger UL ini lumayan meta di CODM global ya. Biasanya orang-orang Eropa tuh metanya beda sama Garena, Mabro. Dan UL ini katanya banyak yang pakai juga di sana ya. Ocha penasaran sih apakah UL ini seenak itu ya kan sampai pada make. Dan Ocha udah lama banget gak pakai senjata ini, Mabro ya. Pas Ocha cek tadi senjatanya ini masih level 5 apa kalau nggak salah ya, Mabro. Jadi Ocha harus level upin dulu ya baru bisa Ocha review ini. Dan yuk, let's go. Sekarang nih Ocha udah racikan semen atau attachmentnya, tinggal kita mainkan saja, Mabro ya. Yuk langsung aja kita ngereng, Mabro, pakai UL. Hey, ini round setnya aneh loh, Mabro, asli ya. Yang legendnya aneh round setnya. Oke, Mabro, coba udah di dalam game. Kalian lihat tuh round set UL ya. Kayak senjata jadul banget sih, tapi emang UL tuh senjata jadul. UL736 dan ini yang legendarinya, Mabro. Kalian kalau mau gacha langsung aja ya. Sekarang login di ke CODM kalian, di lobby tuh ada tuh, Mabro. Baru aja di Redux. Kalau nggak salah mah SM ya. Kalau tidak salah. Yuk, let's go, cuy. Udah siap nih. Kita siap nih. UL buat ngeras atau UL buat ngendok? Kalian pilih mana? UL buat rasa aja lah. Wah, gak bisa, Mabro. Gak bisa well buat ngeras ya. Berarti ya harus santai dulu, ambil kiri. Wah, mantap. 3 kill saja, coy. Langsung 2 kill lagi. Dan Ocha dibunuh. Kita kasih pam aja orang-orang ini ya. Mantap, cuy. Ampun, kena shock RC, Mabro. Ini musuhnya sangat mantap sekali ya. Musuh Ocha tuh tidak pernah cupu loh. Nice, bro. Hai. Ini kemana-mana mah, bro. Ocha bingung nih. Ultinya mantep banget, Mabro. Klau, kamu kok the best ya? Mati. Nice. Dapat lagi, Ocha. Dapat lagi. Di mana tuh musuh? Waduh, Mabro. Maafkan Ocha ya. Mati kamu, bah. Buat ngendok-ngendok gini mantap deh. Mati. Mati lagi. Nice lah pokoknya. Mantap sih. Sabar. Nice. Wah. Dibunuh dari mana? Jauh banget yang bunuh Ocha, Mabro. Nah.
Wih, dibunuh lagi Uca. Spawnnya barengan sama musuh nih. Sangat tidak acil. Ya. Nice. Itu aja mantap banget dah. Ya, dibokong. Kok bisa gitu dibokong ya? Ya bisa dong. Masa nggak bisa dibokong? Spawn mana sih? Bingung aja. Wah, ini benar-benar lawan yang sangat mantap ya. Keren. Nice. Nice. Mati lagi nih, Mabro. Langsung dapat 2. Kena shocker sih enggak tuh? Aduh. Ayo semangat semangat. Ada UAV lagi. Jangan lupa setup, cuy. Wow, menang sudah. Gila ini. Well, the best. Ternyata meta-meta orang Eropa juga nggak salah, bro. Walaupun sebenarnya ya Garena kayaknya lebih bener sih. Bisa pakai habis skipper udah bener. Tapi well 736 ini juga oke menurut Ocha. Oke, ma bro. Kita langsung gas aja ya kawan ya. Musuhnya di mana kira-kira? Aku melihatnya. Nice. Hati-hati. Tinggal satu. No. Nice. L nih bos ya. Wah, nggak kaling-kaling loh well nih, mantep mah bro. Coba sih, kita first pick ke mid. Barbarin aja ya. Mati dia mah bro. Nice. Wah, udah habis mah bro musuhnya. Kenapa udah habis aja, coy? Kalian buru-buru kali bunuh-bunuh musuhnya. Cepat banget mah bro. Keren temen-temen kita nih. Nah, sakit banget cuy. Woi, hampir aja. Tenang mah bro. Kita tungguin aja ya. Kira-kira di mana nih musuhnya? Mana kawan? Lah, udah nungguin di situ. Sedih banget. Sekarat lagi.
Ah, mati dia mah, bro. Kasian. Lu sniper gak sih? Gimana musuhnya? Duh, bahaya sekali. Ya! Ampun. Kok di situ mah, bro? Ngeselin banget musuhnya ya. Tenang-tenang, aja pasti menangin nih game. Oke, mau bro, coba muterin. Gimana ya musuhnya? Kita bantai-bantai mah bro ya. Nice, dapat satu mah bro. Nice, dapat dua. Ada yang ngendok rupanya mah bro. Bomb spot. Gila sakit banget ya Wele. Mantap loh Mabru ini. Bocah pakai senjata support aja udah hampir 14 kill. Tuh, ya. Lihat tuh. Udah 14 kill, men.
Mana emosinya? Aduh, men. Asem banget ya. Harusnya charger dulu tuh. Cepat sama dong. Temen aku, ayo dong. Up. Harus nge-up, bro. Mana nih? Kayak mana? Tuh, gimana nih? Ya, tinggal lucu sendiri deh. Coba ke peacekeeper mah bro. Aduh, apaan tuh orang muter. Padahal mereka tuh killnya pada dikit-dikit mah bro. Dan Ocha banyak. Tapi gak apa-apa lah, it's okay lah ya. Tuh mah bro, padahal Ocha udah 17 kill loh ya. Dan 2 kill pake peacekeeper lah ya. Tapi 15 kill pake UL tuh udah worth it banget mah bro ya buat main SMD. Wow. Ya, jadi ini gunsmith attachment-nya ya, bro. Silahkan dilihat ya, di antara Ocha pakai monolithic suppressor, mal bro, biar nge-silent terus habis itu combat stock biar radiusnya cepat ya, bro, open scope-nya. Dan disable nih, ini menurut Ocha sih ya lumayan wajib, tapi nggak wajib banget sih. Gimana tuh maksudnya, mal bro ya? Ya, saran Ocha pakai disable supaya ya larinya jadi lemot lah musuhnya ya. Nggak bisa lari-larian kalau misalnya kena peluru dari LMG, mal bro. Terus Outlaser taktikal ini biar ADC mantap dan build spreadnya lebih bagus mah bro. Dan terakhir harus pakai 60 round reload mah bro. Nah ini sih. Tapi kalau bisa kalian mau settingan dengan mobility yang sangat cepat mah bro ya pakai 50 round aja nih. Soalnya ini memperjelek ADS sama movement-nya mah bro ya. Oke, ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton. Kalau kalian mau beli akun CODM, untuk kalian yang baru main CODM atau kalian bosan sama akun lah kalian, langsung aja follow Instagram @kitajubelin. Atau kalian males push rank atau kalian gak ada waktu buat push rank dan kalian gak ada waktu juga buat grinding, kemo langsung aja follow Instagram @kitajoki.in. Di sana kalian bisa jokiin akun kalian, oke? Dan yep, see you mah bro. Makasih udah menonton. Yaudah semuanya. See you next.